saudara, saya berada di Kampung Sasak di Mataram Selatan, NTB. Ini ada rumah adat yang masih mempertahankan tradisi-tradisi lama dan values lama. Saya tertarik kepada bagaimana cara membuat pakaian sarung tenun dan sebagainya. Itu dulu pertama kali adalah dari kapas ya, ini kapas ya. Ini adalah daun kapas ditanam di sawah, di gunung. Ini kebetulan di samping rumahnya ada. Jadi ini bentuknya, ini adalah kapas yang sudah besar. Dan ini ketika bunga, dan kalau sudah tua ini mekar. Setelah mekar dipintal, setelah dipintal menghasilkan benang dan ditenun. Nah, karena itu saya juga mau belajar bagaimana menenun di sini. Nah, ini menenun apa, Bu? Ibu membuat apa? Lagi bikin taplak, Bapak. Oh, taplak. Panjangnya berapa rencananya? 9 jengkal, Bapak. Nah, nah kalau yang memintal benang ini dari mana? Di sendiri? Iya, mintal sendiri. Oh, pakai jantra itu ya? Iya. Oh. Kalau sebutannya orang sini, Bapak, alat pemintalan itu arah. Oh, arah namanya? Arah. Namanya. Kalau di Jawa namanya jantra. Itu di oh, kalau di Sasak, di suku Sasak ini arah. Ya. Namanya. Wah, ini satu minggu satu satu taplak. Taplak. Luar biasa. Kalau sudah jadi taplaknya berapa harganya? Apa? Kalau sudah jadi, Bapak, karena ini kan motifnya juga lebih rumit, Pak, daripada sarung 200. Oh, 200. Loh, mahal taplaknya? Ya, mahal, Bapak. Kenapa taplak lebih mahal? Karena lebih sulit, Pak. Sarung kan lebih lebar, Bu. Benangnya. Kalau sarung kan cuma ini, satu kayak gini benangnya. Oh. Ini kan dua. Makanya agak rumit sedikit ini. Loh, lihat sarung kan punya motif juga. Punya motif, Bapak, tapi enggak terlalu rumit dengan kayak. Oh. Kalau taplak yang seperti ini, Pak, enggak terlalu rumit. Oh, oke. Okay. Ya, 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 ya. Nah, inilah Ibu yang memintal taplak dan berarti Ibu sangat sabar ya harusnya. Iya, Pak. Berarti anak-anak nggak pernah biasa, dimarahi. Kalau belum biasa ke Bapak ini. Saya akan mencoba nanti ya. Boleh. Ya, ya, oke. Bentar. Inilah cara proses memintal dan Anda juga harus tahu ini hasilnya. Hasilnya nanti berwarna-warni. Ini semua pakai pewarna alami ya, Bu ya. Pewarna alami. Pewarna alami apapun yang warna kuning nggak peduli. Ini yang ini adalah merupakan warna-warna alami. Ini dibuat dari sepet, sabut kelapa warnanya. Dan ada juga yang dibuat dari daun-daunan. Ini adalah menunjukkan bagaimana adat Sasak itu sangat memahami, sangat memelihara alam supaya tetap seimbang. Ini adalah karya-karyanya untuk dijual belikan saja. Ini jauh lebih murah dibandingkan yang ada di toko-toko itu. Nah, coba lihat motifnya bagus-bagus, cantik kan? Dan saudara jangan lupa Anda ke daerah ini ya, karena kaya pengalaman dan sangat berwarna-warni hasil mereka gitu ya. Dan dari Mataram saya sampaikan salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa.